Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau dikenal sebagai raja dari segala raja. Beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan segala binatang, dan berkuasa atas makhluk halus seperti jin maupun setan. Sebagai raja, Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang luar biasa. Banyak diceritakan dalam literatur. Bahkan dalam Al-Quran menjelaskan tentang kekayaan Nabi Sulaiman yang jumlahnya sangat melimpah. Nabi Sulaiman merupakan manusia paling kaya yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Bahkan ada hikayat mengatakan saat terbuka pintu istana Nabi Sulaiman, di dalam istananya terdapat Taman Sulaiman, yang di taman tersebut ada batu dan kerikil yang kita injak saat mengelilinginya, dan batu yang kita injak itu adalah berlian dan permata. Walau diberi harta yang melimpah, Nabi Sulaiman tetap seorang hamba yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah sombong ataupun pelit dengan kekayaan yang dimilikinya. Bahkan hingga suatu ketika, Nabi Sulaiman berkeinginan dan merasa mampu memberi makan semua makhluk hidup di bumi ini, termasuk hewan di darat, laut, dan udara. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk mengizinkannya memberi makan semua makhluk hidup di bumi. Namun, Allah tidak langsung mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan mampu." Namun, Nabi Sulaiman tidak menyerah begitu saja. Beliau kembali mengajukan permohonan kepada Allah, hingga akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman untuk memberi makan seluruh makhluk hidup di dunia saat itu. Lantas mulailah Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya, mulai dari manusia hingga jin, untuk memberitahu kepada seluruh makhluk hidup di bumi untuk menghadiri undangan jamuan makannya. Menurut cerita, makanan yang disajikan Nabi Sulaiman memiliki panjang setara dengan 1 bulan perjalanan, begitupun dengan lebarnya. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Makhluk manakah yang akan memulai memakan hidangan yang kamu sediakan?" Nabi Sulaiman menjawab, "Mereka yang mendarat di darat dan di laut." Kemudian dengan kuasanya, Allah memerintahkan satu makhluk besar dari golongan ikan untuk pertama kali menyantap makanan yang disajikan Nabi Sulaiman. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika melihat ikan besar tersebut melap habis semua hidangan yang sudah disediakannya. Ikan itu kemudian berkata, "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, kini aku masih merasa lapar." Seketika itu pula, Nabi Sulaiman langsung bersujud sambil menangis kepada Allah memohon ampunan, karena merasa sombong dan merasa mampu memberi makanan semua makhluk hidup, padahal memberi makan 1 ikan saja ia masih belum cukup dan mampu. Kisah Nabi Sulaiman ini memberikan kita pelajaran dan mengingatkan bahwa Allah itu benar-benar maha kaya dan tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kekayaan Nabi Sulaiman yang dianggap sebagai manusia terkaya saja tidak sanggup untuk membuatkannya 1 ekor pun, yang merupakan makhluk ciptaan Allah.